sendiri, satu keluarga Kristen di Cikarang Pusat diamuk dan dibubarkan paksa oleh Pak RT dan H. Mulyana. Salah satu pembaca setia Indonesia Kini New.com barusan menyampaikan kabar tak sedap yang menimpa satu keluarga beragama Kristen di Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kepada redaksi pembaca Indonesia Kini New.com tersebut mengirimkan sebuah video yang menampilkan sosok laki-laki berbaju putih mengenakan sarung dan berkopiah hitam sedang mengamuk di sebuah rumah warga. Tulus bahwa telah terjadi kesalahpahaman dengan Bapak Jamin Sihombing, dan malam ini kami berdua telah bermusyawarah dengan niat yang baik untuk saling menghormati satu sama lain dan hidup bertoleransi. Demikian pernyataan ini kami buat dengan tanpa paksaan dari si pihak manapun juga. Shalom, saya Jamin Sihombing, warga Rawasentul. Dengan ini menyatakan bahwa memang telah terjadi kesalahpahaman dan miskomunikasi dengan Kiai Haji Imam Mulyana. Dalam hal ini kami berdua telah bermusyawarah dengan niat yang baik untuk saling menghormati satu sama lain dan hidup bertoleransi. Demikian pernyataan ini kami buat dengan tanpa paksaan dari pihak manapun. Bersatu untuk Indonesia, NKRI harga mati.